Hadirin bersama yang berbahagia, dengan bangga tentunya di kesempatan sore yang begitu indah dan cerah, bersama yang ganteng Indrajaya, ia pada menampilkan sederetan tentunya atraksi dan juga terima kasih pada kesempatan sore hari ini. Seraya, marilah bersama-sama kita sambut lewat hadirnya dari rekan-rekan kita yang senantiasa akan melengkapi kebahagiaan yang terhormat Tuan Hajat Keluarga. Lewat satu persembahan acara demonstrasi dan atraksi. Baik dekau, tentunya sebelum kami hantarkan di kesempatan sore ini, untuk anda adik dan juga para pemirsa, untuk tidak meniru adegan ini dimanapun, kapanpun, juga dengan siapapun. Dikarenakan yang nanti akan ditampilkan bersama Master Wahyu yang sengaja sebenarnya kesempatan saya bakal kutampilkan merupakan adegan-adegan ekstrim dan juga sangat berbahaya. Jadi mohon untuk jangan meniru adegan ini dimanapun, kapanpun, juga dengan siapapun. Mohon tentunya untuk adik-adik kita yang ada di depan, sekali lagi tentunya peringatan keras dan kami akan tampilkan bersama satu penampilannya dari yang ganteng Indrajaya. Kupersembahkan hadirnya Dan Wahyu. Kupersilakan. Dimohon untuk adik-adik nanti jangan pernah meniru adegan ini, dikarenakan dari yang ganteng Indrajaya akan menampilkan satu adegan-adegan yang sangat ekstrim. Sekali lagi, jangan pernah menurunkan adegan ini dimanapun, kapanpun, juga dengan siapapun. Kita lihat bersama yang akan ditampilkan pada sore hari ini bersama Den Wahyu merupakan master generasi muda kita dari yang ganteng Indrajaya. Apa yang akan beliau lakukan? Dibohon untuk segenap lapisan warga masyarakat Bilang Payu dan sekitarnya, khususnya Singsa Guru, Singsa Ilmu, Ajang Ganggu, Nawaitu Nekula, Semara Kanca, Kang Ingi Burpan, Jenengan Sedaya. Ya, adik-adik, Mr. Wahyu, pengurusan peran. Ais, et, ya. Ih, ora papa, ora papa, ora papa, ora papa, ya. Awas, gulune. Is, aduh, bukan tunggul nang, belum baru lebaran maning sih. Awas, Den Wahyu, apa yang nanti akan kembali dilakukan? Membawa satu buah tongkat bambu dan mohon minta adik-adik 1, 2, 3, 4 Kang Prabu, ya, 4 orang sudah cukup. Ini merupakan satu penampilan bambu gila, ya. Awas, sekali lagi jangan pernah meniru adegan ini dimanapun, kapanpun, juga dengan siapapun. Ini pertunjukan hanyalah untuk melengkapi kebahagiaan Bapak Hajat, Ibu Hajat Keluarga. Awas nang sing kuat, wong pira kudu wong papat, dia ceki piring siji. Awas, tahan nang, tenaga di siap. Iya, ayo. Sing kuat, sing kuat lah, sing kuat. Tokakan tenaga nih, tokakan tenaga nih. Terus, awas, ajak kosi metu sing sor. Sing kuat, ayo, sing kuat, sing kuat, namun kuat oleh hadiah, ayo, 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 wong papat pira kubri kuat tang, ayo, wong papat, ayo, ayo, dulu makan kayak gini, sing kuat lagi ya, nah, ayo, potongan, potongan, awas, sing serius, serai ini sing serius, atau balik gemuyuk, nah, ayo, sing kuat tang, ayo, barang, 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 barang. Barang. Nah. Iya.
dewek kan gak kuat Mr. Wahyu. Ya, boleh dikasih tepuk tangan untuk pemirsa. Satu penampilan Bambu Gila yang sudah diperlantukkan buat anda semuanya. Dan kali ini akan ada satu perjukan kembali mengeluarkan satu buah alat pengebor kayu. Apa yang nanti dipertunjukkan ataupun diperlihatkan kepada kalian semuanya, tolong kembali kami informasikan, jangan pindah rumah dengan ini, dimanapun, kapanpun, juga dengan siapapun. Awas nang, kabel, awas kabel. Awas. Ya, diperlihatkan Master Wahyu. Apakah... Ya, ternyata bor tersebut diuluskan di lidahnya. Aish. Ya. Oh. Ora apa. Beli kita mulai beli kartu nomor mobil. Ya, di telapak tangannya Master Wahyu ternyata betul-betul kebal dan juga tebal kulit dan juga dagingnya. Sebuah bor pun tidak mampu menembus kulit dan juga daging dari Master Wahyu. Walaupun saya lihat dari sini Master Wahyu orangnya, kalau orang bilang Bayu bilang ini geringakin, tapi bor tidak mampu menembus badannya. Ya, dada. Kalau itu tembus mungkin paru-paru ataupun jantungnya akan sekali tembus. Mungkin dia tidak bisa melihat hari esok. Di telinga, wow. Iya, oh, di pipinya. Oh iya papa. Oh. Oh. Oh iya papa. Ya. Tepuk tangan adik-adik. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Satu penampilan spektakuler yang begitu sangat ekstrim juga berbahaya. Mohon jangan pernah meniru adegan ini dimanapun, kapanpun, juga dalam siapapun. Apalagi Master Wahyu masih ada kan? Masih ada satu adegan lagi ataupun satu atraksi lagi. Awas-awas deh, kabel. Ya, awas. Oke. Apa yang nanti akan beliau hantarkan dan juga pertunjukan? Silakan minta satu orang. Deh satu, wong siji be wong siji. Nah, itu. Padahal itu urek. Cuma si siji masih sekolah, Mr. Wahyu masih dua anak. Iya. Ternyata ini permainannya. Oh ya, silakan. Hati-hati dari rombongan buta sangat. Wah buta. Jepot. Ada dua buah balon ataupun orang bilang payung bilang ini pelembungan. Apa yang nanti akan beliau pertontonkan ataupun pertunjukkan kepada masyarakat sana ini. Satu buah pelembungan ataupun balon dipegangnya sama adik kita. Kanan kiri ditutupi matanya. Oh, ditutupi matanya. Katon berenang. Orang katon. Ya. Ditutupi. Master Wahyu menutupi matanya dan sekali lagi kami informasikan khusus Singsa Guru Saelmu Tulung Ajang Ganggu. Kula Desepara Kanca, keluarga Saking dan ganteng Indra Jaya tentunya senantiasa untuk memberikan satu nuansa melengkapi kebahagiaan yang terhormat Bapak Hajat, Ibu Hajat, sekeluarga. Singadon. Ditutupi Master Wahyu untuk penglihatannya. Ini sekarang beliau tidak bisa melihat. Dan di sana diuruskannya satu buah samurai, Master Wahyu, ya. Mencari dan juga mencari samurai yang tadi diletakkan bersama sang asisten tunggal dari Kang Mas Prabu Sukandi. Ternyata masih belum ketemu. Menenang aja, berisik. Aja pribin, aja diwarakakan samurai dari Kandi. Aish. Ya. Ternyata Den Wahyu ini ahli, bukan hanya ahli debus saja tapi ahli gegerayang juga ya. Silakan, apa yang gerayangi golok maksudnya? As, alasnya mundur. Awas, mundur. Tajam. Dan juga runcing sekali samurai yang dipegang sama Den Wahyu. Duduk, awas. Anak-anak ngomong.
masih dalam terapi gerayang Master Wahyu ini. Apa yang akan beliau lakukan? Nanti mungkin akan satu persatu dihunuskan samurai tersebut. Satu, dua, tiga. Iya, isai. Oh, 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 oh. Mungkin Kang Prabu Sukandi, bocah deh, gemeter beli bocah itu. Sinta tenang, Sinta tenang. Tenang baik. Masih tinggal satu balon lagi yang belum ditemukan ataupun belum dipecahkan sama Den Wahyu pada sore hari ini. Awas. Iya. Awas. Oh. Tukang shooting, man. Tukang shooting. Bokatan kelangan rabine. Awas, satu pun. Ladalah. Biar taruh ini kodo pisan. Kang Prabu. Awas. Ish. Kita dapat. Iya, rasa saya berduduk. Masuk, uish. Master Wahyu masih mencari. Mencari di mana letak. Yes, coy. Tepuk tangan, adik-adik. Tepuk tangan yang meriah. Standing applause tentunya untuk Den Wahyu. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak, Den Wahyu. Apakah masih ada, Den Wahyu? Ya, sudah. Dan tentunya kembali kami hantarkan di kesempatan sore hari ini masih ada segmen kembali, yaitu acara dan juga satu segmennya lewat seni jaran lumping. Ini yang akan jadi jaran lumpingnya beliau begitu amat sangat cantik. Kalau orang Indramayu mengatakan Indramayu gune kerupuk, bocai ayu lumayan ratakan bapuk. Jaran lumping lagune pun apa mas? Jaran lumping. Kembali silahkan transisinya. Wah,
bagi dari yang terus dari kami. Kami adalah manusia biasa tepat sana dan lupa. Bila sebenarnya boleh kita tumpang mandi. Bila menunggu panjang boleh kita bertemu kembali bersama.